Oke, pemirsa, kabar baik kita tadi Joglo, rumah wayang di Desa Wisata Wayang Sidowana, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Kita monitor kegiatan evaluasi pelaksanaan kegiatan 10 kampung PKK di Desa Sidowarno. Saga baru ini Ibu ingin membuat. Sedang apa Ibu? Sedang ngecat Pak. Oh, Ibu siapa namanya Bu? Sri Suyati. Sudah berapa lama ini? Oh sejak kecil Pak. Usia berapa tahun? Bisa nih ngecat ya? Lama ini, Pak. Ini bikin wayang ini ya? SD. Oh, tinggal di RT RW berapa Bu? RT 3 RW 26 RW 13 RW 26. Dukuhnya? Butuh Sidowarno. Ya. Ini wayang apa ini? Janoko, Pak. Janoko. Ya. Berapa warga yang ikut bikin wayang? Sekitar di desa sini banyak, Pak. Sekitar berapa? Hampir satu desa, satu kampung. Satu kampung nggih, mayoritas. Kampung Butuh. Iya. 90% ya, 90% layang. Padahal penduduknya ada berapa? Kakaknya? 700. Oke. Warganya KRT 80-an Pak. Warganya. Nah, ini Bu Endang juga ya. Selamat. Siap. Selamat siang Bu Endang juga ya. Ini tanggapan Bu Endang melihat ini warga ini masuk kader PKK juga mampu bikin wayang, gimana tanggapannya? Iya, memang semuanya bisa ya. Kalau pas menjalankan tugas sebagai ibu, jalankan. Kalau ada waktu luang, mencari uang, membantu keluarga ya. Iya. Ini untuk apa nih? Untuk kipas ya? Kipas. Pas. Ya. Udah berapa kali kesini Bu Endang juga katanya? Kali ini. Baru kali ini. Kesannya gimana? Kesan di hati gimana tadi? Nyes atau bagaimana? Ya. Atau panas atau bagaimana? Sejuk. Oh sejuk. Hawanya sejuk. Sejuk. Depannya ada masjid, sampingnya ada kuburan. Ya. Oke, pesan yang lain Bu terkait ini kan ada agenda evaluasi pelaksanaan kegiatan 10 kampung PKK di 26 kecamatan. Apa pesannya buat PKK khususnya di desa Sidowarno Bu? Pesannya apa Bu? Mudah-mudahan ini dengan adanya evaluasi 10 program bapak PKK, PKK di desa Sidowarno kedepannya tambah baik, tambah jaya, tambah bagus, dan ada manfaat yang dirasakan oleh masyarakat di Sidowarno. Dan juga karena ibu-ibu selain menjalankan tugas sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu, sebagai istri, juga membantu keluarga mencari uang, ya itu luar biasa. Mudah-mudahan ya tambah-tambah untuk menambah ekonomi keluarga. Ya, karena memang wanita itu luwes ya, wanita itu luar biasa, selain banyak pekerjaan, relawan juga sebagai PKK, ya PKK itu kan juga termasuk salah satu relawan, bisa di rumah bekerja untuk keluarga dan menambah-nambah ekonomi, artinya waktunya selalu dipergunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti poin luar biasa untuk warga masyarakat yang bisa darahnya ibu-ibunya hebat ya. Mudah-mudahan nanti semua warga di Sidowarno semuanya punya usaha, yep. UMKM-nya tambah maju ya, UMKM-nya mungkin nanti bisa ditularkan oleh desa yang lain ya. Siap. Agar nantinya bisa berkembang ya usaha-usaha ini, terutama di usaha industri kulit ya. Siap. Ini Bu Indah didampingi siapa ini? Bu Indah? Dari mana ini? Kepala desa. Oh, Bu, Ketua PKK Desa Sidowaya. Nama Bu siapa, Bu? Apa? Bu Arini. Ya, Arini. Oh, Arni. SM itu apa? Setiawati Misalama. Bukan Samsaya Mumet ya? Iya, Samsaya Mumet keadaan. Oke. Bu, berapa jumlah kader relawan di pengurus di wilayah Desa Sidowarno? Jumlahnya ada berapa? Kadernya? Kadernya 31. Jumlah RT RW ada berapa? 29 sama 13. 13 RW? Iya, 29 RT. 29 RT.
ini mak-mak PKK yang ikut terlibat membuat wayang ini khusus di Dukuh Butuh ada berapa? Sekitar berapa, Bu? Ya, semua di desa. Angkanya? Angkanya? Sekitar? Sekitar. Belum pernah mendata? 30-an. Kapan didata yuk, Bu? Kancane, Bu. Didata, Bu. Ini yang ngasuh siapa tuh, Bu? Yang pinter mempelopori ini wayang? Pak. Warga semuanya. Warga semuanya. Turunan dari mbah-mbah. Oh, gitu ya. Oke, siap. Oh, ini Pak siapa? Ketua Mahmamet. Siapa? Ketua KBA Kampung Bersih Sri Astra Desa Sidowarno, Bapak Mamek. Oh, Bapak Mamek. Mamek Raharjo. Oh. Nek jenengan? Pak Sutarti. Selaku BPD Sidowarno. Oh, ketua. Anggota. Oke, siap. Pak Mamek siap. Ibu Endang, ini auranya kan seperti di Sukoharjo ya. Tadi sudah nyebrang rel, apa nyebrang jembatan. Lah gimana? Ini tadi saya auranya merasakan seperti di Sukoharjo tadi rasanya. Apakah Ibu juga sama merasakan? Iya. Karena kata sih lewat Sukoharjo itu bisa masuk Sukoharjo ini. Itu bulak-bulak jalannya. Heeh. Calon Bapak tadi kan ke Sukoharjo. Kecamatan Grogol. Oke, siap. Ini kenapa camat, Bu? Bu Endang, enggak. Assalamualaikum, Bu Camat ini. Camat sama Bu Evi Jajang Priyono. Ketelisipan. Jeneng ke sana, beliau ke sini. Dari sana.